Berlokasi di seberang Takir, inilah dia. Saya nak pergi ke restoran jus besar. Ah, nampak tu. Ah, kereta pun bagus-bagus kat sini. So, kita dapat lihat air buah gelas besar Terengganu kat situ. So, tengok macam mana sedap atau tidak. Ah, sedap ke hidup. Jom. Yang mana tadi yang kecil besar? Mana kecil? Oh, itu kecil lah. Kecil pun dah besar dah. Yang ini besar, sedang. Yang ini lagi. Ah, yang ini lagi besar. Yang itu. Dia. So dari segi harga, tempayan. Oh, tempayan. Yang ni ha. Ha, dia macam tempayan pun ada. Macam ni. Oh, ni tempayan lebih eksklusif lah. So dari segi harga macam ni, tu tengok. Oh ni, yang besar ni. RM65. Kau rasa? Okey, pakcik pergi dekat dalam sikit nak tengok macam mana. So memang buah-buahan dia tu, buah-buah yang fresh. Kalau tu dapat tengok sini. So dia punya ni dia dah siap dah. Oh ni dah siap lah ya. Eh. Yang biasa macam ni eh? Yang sedang, yang biasa. Ayam apa yang paling sedap sekali, Dik? Dia Belanda. Berlokasi di seberang Takir, inilah dia. Mak jalan-jalan cari makan di Terengganu bersama Dr. Ifan, Dr. Azman dan juga bakal Dr. Azri. Kita nak rasa ni, walaupun tepi jalan tapi kata orang padat, orang menunggu rasa macam mana. Jom terasa sama-sama. Rasa sikit macam mana. Mi biasa tapi kalau dimasak dengan luar biasa, bau pun dah luar biasa dah. Bila makan ni kita ada gambaran macam wow, suasana sekolah macam tu. Itulah kehebatan tukang masak ni, bila masak dengan air kasih sayang mungkin. Keikhlasan tu tak? Betul. So macam mana nak pergi tu, kita tak nampak, tak ada signboard. Seberang itu je. Itu orin. Depan kedai. Betul. Kedai apa ni? Kedai jus buah-buahan gelas besar mungkin. Air gelas besar. Dan nama pun seberang, memang kita kena menyeberangi untuk beli mie ni. So, bersama saya, pakcik review ni, pakcik review di negeri Terengganu. Selalu negeri Terengganu ni orang cakap nana Terengganu kita. Jom makan pukul ekor kejap lagi. Bye. Sedap kan? Macam alam mamak sikit. Okey, sila rasa. Memang sop yang dia punya pedas. Air gelas besar negeri Terengganu, inilah dia. Seberang Takir ni lah lokasi untuk saya. Lokasi kali hari ketiga kita nak rasa juadah-juadah. Semalam pergi pasar malam, pergi ke dapur pakar. Dan hari ni nak rasa begitu istimewa. Tiga sekali. Madu tiga. Tapi yang kita nak di tengah-tengah ni. Terasa macam mana katanya sedap sangat air ni. Cubalah sepakcik rasa je. Tengok sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, buah-buahan campuran tu memang rasa ada apple, ada limau, ada lychee. Rasanya lebih daripada 5 buah-buahan. Pakcik boleh bagi 4.5 bintang. Sambil-sambil tu jom. Kita rasa ini signature negeri Terengganu ya. Keropok leko panas-panas ni. Dan istimewanya keropok leko dekat Terengganu ni, dia memang betul-betul tak ada tepung sangat. Tepung hanya untuk melilitkan kita punya isi ikan yang cukup panas ni. Dan salah satu tips yang diberikan oleh orang tempatan sini, kalau keropok leko ni dah keras, hanya perlu basuh saja, buangkan putih-putih yang berada di sekeliling keropok leko ni dan rebus, kemudian goreng balik. Dia akan menjadi lebih segar. Saya rasa jap. Panas. Wow. Fantastic. Dan menu saya lain adalah rojak ayam. Ada lagi dua ni. Tadi saya rasa dia rasa lain sikit daripada rojak dekat Kuala Lumpur. Rojak Kuala Lumpur ni dia macam mamak style. Tapi dia punya mie tu adalah mie yang lain sedikit. Dan kuah dia bukan kuah kacang yang kacang saja. Dia ada rasa yang lain. Dan ayam tu dia kepuk-kepuk macam ayam penyet. So terasa lah sikit macam mana. Macam ni. Makan semalam. Taklah berapa sedap sangat sebenarnya. Tapi sebabkan saya dah makan tadi mie tu, so ni jadi macam 3 bintang saja.
So okey, apa-apa pun boleh bagi tepukan untuk buah. Air buah ni cukup fantastic. Untuk anda yang nak dan terlalu dekat sebelah kaki, jom sama-sama singgah di gerai air buah gelas besar. Jumpa lagi. Baca review di mana-mana saja. Bye. Okey, ini ketupat palas goreng. Ya, sesuatu daripada makanan ni direbus dulu, lepas tu digoreng. Jadi dia punya rasa, cuba buka. Wow. So kita punya pulut ni akan rasa lebih garing dan mungkin dia punya santan tu lebih nak macam sedap berlemak. Cuba rasa sikit macam ni. Saya rasa. Dr. Ifan tu bersama kita, Aiman. Lembut di dalam, garing di luar. Itu yang kita rasa macam wow. Di luar dia macam garing, dia tak melekit-lekit. Jadi mungkin tahan lama sikit. Kalau dalam proses tu dia akan tahan lama, mungkin selalu dalam 3 hari, ini boleh 5 hari. So memang fantastic. Cicah dengan apa, Dr. Ifan? Serunding. Oh, serunding. Tapi kalau makan macam tu pun dah sedap dah. Ini ketupat palas goreng ni salah satu signature di seberang Takir. Jom, kita makan-makan di negeri orang, negeri Terengganu.